Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, apa khabar semua anak-anak cikgu? Cikgu harap semua sihat. Okey, dan masih lagi bersemangat untuk teruskan PDPR kita pada minggu ini. Baiklah. Hari ini kita sambung dengan slot bertema. Okey, kita masih lagi dalam tema buah-buahan. Okey, sebelum itu, jom kita sebutkan nama hari untuk hari ini. Okey, cikgu akan ulang lagi. Cikgu akan ulang dan ulang dan ulang sampailah awak boleh ingat lagu ni. Okey, dalam seminggu ada 7 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. La 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 la. Okey, jadi dalam seminggu ada 7 hari. Isnin, Selasa, Rabu. Semalam hari Selasa. Jadi lepas Selasa, dalam seminggu ada 7 hari. Isnin, Selasa, pandai pun sambung. Rabu. Okey. Jadi Rabu. R-A-R-A-B-U-B-U. Rabu. Okey. R-A-R-A-B-U-B-U. Rabu. Dalam bahasa Inggeris. Isnin, Monday. Isnin, Monday. Selasa, Tuesday. Selasa, Tuesday. Rabu, Wednesday. Jadi, what day is today? Today is Wednesday. Very good. W, E, D, N, E, S, D, A, Y. Jadi, kalau ada orang tanya awak, what day is today? Today is Wednesday. Hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Boleh jadi Rabu Wednesday. Hari ini pula, semalam 22. Jadi lepas 22, lepas nombor 2, nombor 3. Jadi 23. 23 bulan Jun tahun 2021. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun. Okey, jadi sekarang kita dalam bulan Jun. Jadi boleh? Jadi kalau cikgu tanya awak, hari ini hari apa anak-anak murid? Hari ini ialah hari Rabu. Rabu, what day is today? Wednesday. Dan tarikh dia 23 bulan Jun. Jun tu bulan apa? Bulan 6 tahun 2021. Okey, seperti yang cikgu cakap, kita akan belajar tentang buah-buahan. Jadi cikgu akan tunjukkan dulu slide buah-buahan dan selepas itu barulah kita ke aktiviti yang seterusnya. Okey, kita akan tengok slide dulu. Kita akan tengok nama dia. Kita akan sebut berulang kali. Dan barulah cikgu tunjukkan aktiviti yang seterusnya. Okey, jadi kita berjumpa selepas ini. Baiklah anak-anak, kita kembali. Okey, nampak tak? Seperti yang cikgu cakap, kita akan tengok beberapa slide. Okey, tentang buah-buahan. Okey, sikit je nama buah-buahan yang akan cikgu ajar pada hari ini. Okey, supaya awak ingat. Boleh faham? Sebenarnya nama buah-buahan ni ada juga yang kita ulang daripada minggu lepas. Okey, jom kita mula. Kita sini. Buah-buahan. Sekali lagi, buah-buahan. Okey, apa dia tadi anak-anak? Buah-buahan. Ingat sayur-sayuran dah tadi. Okey. Buah yang pertama. Yeay, buah apa ni? Nanas. Very good. Pandai. Okey, sekali lagi. Nanas. Nanas. Na kan? Na. Okey, jadi jom kita tengok macam mana kita nak eja. Okey. N-A-N-A. Awak ulang dari rumah selepas cikgu. Okey. N-A-N-A. N-A-S. Nas. Nanas.
Okey, yang NAS NAS ni cikgu tak ajar lagi, tapi sebagai latihan, okey, sebagai latihan. Okey, saya lagi NA NAS NAS NANAS. Very good, pandai. Buah apa tadi? Nanas. Okey, kita tengok yang kedua. Wah. Buah ni ada rambut-rambut sikit. Isi dia warna putih. Dia ada warna merah. Dia juga warna hijau. Jadi, ini ialah buah rambutan. Pandai. Buah apa? Rambutan. Sekali lagi, buah apa? Rambutan. Jom kita eja nama rambutan. Okey. R-A-M, ram. B-U-B-U. T-A-N, tan. Rambutan. Sekali lagi. R-A-M, ram. B-U-B-U. T-A-N, tan. Rambutan. Pandai. Okey, buahan yang ketiga. Buah apa ni? Buah pisang. Banana, banana. Buah apa? Buah pisang. Buah apa saya lagi anak-anak? Buah pisang. Jom kita eja. Okey, ikut cikgu ah. P I P S A N G sang. Sebut satu-satu. Sang, pisang. Okey. Sekali lagi. P I P S A N G sang. Pisang. Very good, pandai semua. Ha. Okey, seterusnya buah apa ni? Dia berwarna purple. Okey, warna ungu. Isi dia warna putih. Dia rasanya manis ni. Ha. Jadi siapa pandai? Buah apa ni? Buah apa? Buah manggis. Very good. Buah apa? Manggis. Jom kita eja buah manggis. Okey, ikut cikgu ah. Cikgu dulu. M A N G mang. G-I-S, gis. Manggis. Sekali lagi. M-A-N-G, mang. G-I-S, gis. Manggis. Okey. Boleh? Kita tengok buahnya seterusnya. Ha, ini musim-musim panas. Kan selalu kita akan beli dan memang sedap rasa dia. Okey, kadang-kadang isi dia ada warna merah, ada juga warna apa? Ada juga yang warna kuning. Very good. Okey. Boleh? Okey, sekarang. Ini buah apa tadi? Lupa pula cikgu nak tanya. Tem? Okey, buah tembikai. Buah apa? Buah tembikai. Okey, jom kita sambung. Kita eja. Okey. T E M tem. B I B K A I kai. Tembikai. Sekali lagi. T E M tem. B I B K A I kai. Tembikai. Boleh? Boleh ha? Ni panjang sikit lah. Okay, tapi tak apa, cikgu dah bahagikan ikut warna awak, ikut je seperti yang cikgu sebut dan eja. Ha, buah apa ni? Buah betik. Buah betik. Biji dia ada di tengah dan ini ialah isi dia. Okey, isi dia berwarna oranye, okey, dan warna oranye, warna jingga. Isi dia manis, okey. Ini dan jom kita eja bersama-sama. Okey, ringkas je, pendek je.
B-I-B-E. Sekali lagi. B-I-B-E. T-I-K-T. Betik. Sekali lagi. B-I-B-E. T-I-K-T. Betik. Very good. Habis. Okey, itu sahaja senarai buah-buahan untuk awak belajar pada hari ini. Okey, kita dah tengok slide. Kita dah biasakan sebut dengan eja. Kita akan ke aktiviti yang seterusnya selepas ini. Baiklah anak-anak, kita kembali. Okey, tadi kita dah belajar nama buah-buahan dengan gambar dia melalui slide. Okey, sekarang, nampak tak apa yang ada di papan putih cikgu ni? Nama buah-buahan tadi dengan beberapa gambar. Boleh? Okey, kenapa cikgu ada tali-tali ni? Sebab kita nak buat suai padan antara nama dengan gambar buah-buahan yang betul. Okey, jadi jom kita mulakan. Kita mula dari atas. Okey, ikut cikgu lah. B-I-B. T-I-K-T. Betik. Okey, jadi yang mana satukah gambar betik? Yang ini? Yang ini? Yes. Ini ialah gambar betik. Jadi, cikgu buat suai padan. Okey, boleh? Betik. Dah siap yang pertama. Jom kita baca ataupun kita eja, kita bunyikan nama yang kedua. Okey, ikut ya. T-E-M, tem. B-I-B. K-A-I, kai. Tembikai. Okey, tembikai. Yang mana satukah buah tembikai? Pandai. Ini ialah buah tembikai. Okey, dah siap buah tembikai. Jom kita pergi ke buahan yang seterusnya. PIP ni, PIP. Yes, awak dah tahu dah pisang kan? Tapi tak apa, jom kita eja sekali lagi. PIP. S-A-N-G, sang. Bunyi apa? Pisang. Very good. Okey, jadi... Oops, cikgu takut dia terkeluar. Kita tarik. Mana pisang? Mana pisang? Ini dia pisang. Cikgu dekatkan sikit dan kita lekatkan. Okey, buah pisang. Seterusnya, N-N-A. N-N-A. Awak dah tahu ini nanas kan? Sebab nanas. Okey, jom kita eja. N-A-N-A. N-A-S, nas. Nanas. Okey, jom. Nanas. Yang mana? Atas atau bawah? Yang atas. Okey, pandai. Okey, cikgu dekatkan sikit. Alright, buah nanas. Seterusnya, okey ni. Boleh kita eja sama-sama? Okey, jom. M-A-N-G, mang. G-I-S, gis. Manggis. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu buah manggis dia berwarna purple, berwarna ungu. Jadi, yang mana? Yes, yang ini buah manggis yang berwarna ungu. Baik, buah manggis dah habis. Jadi, akhir sekali ialah buah ram. Buah rambutan. Okey, jom kita eja bersama-sama. R-A-M, ram. B-U, bu. T-A-N, tan. Rambutan. Okey. Jom kita letak buah dekat gambar buah rambutan. Dekat pada gambar buah rambutan. Okey, dah.
Selesai. Kita dah buat suai padan antara nama dan juga gambar buah-buahan yang betul. Jom kita sebut sekali lagi, boleh? Okey, jom. Betik. Betik. Tembikai. Saya lagi. Tembikai. Pisang. Sekali lagi. Pisang. Nanas. Sekali lagi. Nanas. Manggis. Sekali lagi. Dan akhir sekali. Rambutan. Sekali lagi. Boleh? Jadi itu sahaja pelajaran awak untuk hari ini tentang buah-buahan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada untuk slot pembelajaran yang seterusnya. Okey, untuk lembaran, cikgu akan terangkan pada video yang seterusnya. Okey, kita jumpa selepas ini. Bagi yang mendengar, terima kasih.